من لا فهم له وعليها يحزن من لا علم له ولها يحسد من لا لب له وإليها يسعى من لا يقين له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muka surat 377. Tujuh perkara mengenai dunia. Nabi SAW bersabda, dunia itu adalah yang pertama rumah bagi orang yang tidak memiliki tempat di akhirat. Dunia ini ialah rumah bagi yang tidak memiliki tempat di akhirat. Ayat tu dia berbentuk amaran. Amaran daripada Nabi SAW kepada mereka yang terus-menerus untuk mencari keduniaan. Keduniaan, dunia-dunia ni apa tuan-tuan? Barang dekat. Suatu benda yang hampir. Suatu benda yang hampir dengan manusia. Malah segala makhluk-makhluk yang selain daripada makhluk yang namanya manusia, yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia meletakkan dunia ini tempat dia. Itu makhluk yang tak ada akal. Tetapi makhluk yang nama manusia ini, kalau dia meletakkan dunia juga, sama macam makhluk-makhluk yang tidak mempunyai akal itu. Kerana akal diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah untuk kita memikirkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mencipta manusia? Siapa yang mencipta kehidupan ini? Siapa yang mencipta alam ini, yang jadikan alam ini dan sebagainya? Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia ini dia tidak boleh menjadikan dunia sebagai landasan untuk dia terus mengabaikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu daripada tujuh perkara mengenai dunia ini, Nabi SAW menyebut dan beri panduan kepada kita, rumah bagi orang yang tidak memiliki tempat di akhirat. Orang yang letakkan dunia ni tempat kehidupan dia semata-mata untuk memenuhkan nafsu syahwat dan perut mereka, maka mereka itu tidak ada tempat di akhirat. Malah Nabi SAW menyebut dalam hadisnya yang lain, ad-dunya sijnul mu'minin. Maka dari sudut konsep ini kita kena terima pakai, ad-dunya sijnul mu'minin. Kita kena redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang meletakkan dunia ini sebagai, Nabi SAW meletakkan kepada orang beriman, dunia itu sijnun lil mu'minin. Dia sebut dengan perkataan lil mu'minin, untuk mereka yang beriman. Orang yang bertakwa ini memanglah dah tentukan, dah tentu mereka letakkan, bila meletakkan takwa itu, mereka akan ambil dan penuhkan kehidupannya dengan kerja-kerja di akhirat. Jadi orang mukmin ini tuan-tuan, begitu juga sifat dia. Dia kena letak untuk nak menaikkan darjatnya kepada darjat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama daripada tujuh perkara itu Nabi sebut, iaitu rumah bagi orang yang tidak memiliki tempat di akhirat. Allah sediakan kepada mereka rumah. Rumah itu ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah harta bagi orang yang tidak memiliki kekayaan di akhirat. Orang yang memiliki kekayaan di dunia ini, kalau dia nakkan juga kekayaan di akhirat, ni jaminan yang diberikan oleh Nabi SAW ini, dia tidak menjamin dia akan jadi kaya selama-lamanya semasa dia hidup di atas dunia. Itu adalah berdasarkan kepada kehendak dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak jadikan manusia itu kaya terus di atas dunia ini dan kaya juga di akhirat, masya-Allah, orang ni cukup
sempurna iman. Sebab apa? Dia menggunakan kekayaannya untuk memperjuangkan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala semasa dia hidup di atas dunia. Dari sudut zahirnya, kalau kita tengok orang-orang macam ini, nampak dia dari sudut dunia dia akan habis harta. Malah Allah Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri berjanji kepada mereka ini, harta yang ada pada mereka ini, cari begitu. Tapi apakah kita abaikan perintah Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tanya kepada diri mereka sendiri. Sebab tu dalam konteks tu akal dia, dia nak tambah sentiasa. Tak pernah nak merasa rugi sikit.
Kali pun dia tak nak rasa rugi pun. Ni dalam konsep perniagaan orang Cina macam tu. Dia tak boleh, tak boleh sebut rugi, kata dia. Mesti mahu untung. Kan? Dia macam tu. Mereka ini golongan kafir. Ada juga Cina, orang Islam tuan-tuan. Dia faham Islam. Kan? Ni budaya dan Islam itu dia berbeza sikit. Kalau orang Cina, walaupun dia masuk Islam tuan-tuan, dia letakkan budaya orang Cina macam itu. Sama dia serupa sebelum masuk Islam. Kan? Begitu juga masyarakat kita tuan-tuan. Kan? Serupa. Dia ada dalam masyarakat kita budaya-budaya yang lari dengan Islam. Kalau kita berterusan letakkan budaya, serupa macam tu juga. Wallahu'alam. Yang kelima ialah orang yang tidak mengetahui hakikatnya akan merasa sedih jika tidak memilikinya. Orang yang tidak merasa hakikat kekayaan yang Allah Ta'ala beri, kekayaan dalam bentuk duniawi yang dimaksudkan melalui hadis ini, dia akan merasa sedih. Kan? Sedangkan kekayaan yang Allah Ta'ala beri itu untuk membela agama dan meletakkan agama itu segala-galanya. Dalam konteks sedekah, dalam konteks zakat, dan dalam berbagai-bagai konteks melalui keredaan kita kepada manusia sesama, manusia yang perlu kita berikan perhatian kepada mereka, mereka yang memerlukan. Jadi kita begitu juga dalam masyarakat kita. Dalam negara kita ini, zaman ekonomi meleset-meleset ini, serba tak cukup semua. Kan? Apatah lagi kita dengar berita-berita di luar negeri itu. Kan? Dalam masyarakat kita ini mudah juga. Walaupun begitu, tak dengarlah sampai ke peringkat mati kebuluran, tuan-tuan. Tetapi berlaku kepada saudara-saudara seagama kita. Macam imam kita ni baca doa tadi. Doa dalam kunut dia. Salah satu sambungan daripada doa kunut. Kan? Kunut nazilah dia panggil. Dia doa kepada kebaikan untuk orang Islam, sama ada bukan di Malaysia semata-mata. Kita kena peka tuan-tuan dalam masalah ini. Kesusahan yang dihadapi oleh orang Islam di seluruh dunia. Walaupun dia tidak sebangsa dengan kita ni tuan-tuan, tetapi mereka berbangsa lain. Berbangsa lain lebih baik. Kalau kita ingat begitu, malah lebih baik. Orang kita ni kita nak tolong senang tuan-tuan. Kan, maknanya kita boleh pergi sampaikan bantuan. Ramai orang masyarakat kita ni, peka orang Malaysia ni paling mudah nak beri sumbangan derma ni tuan-tuan. Kan, mengikut kajian lah, daripada seluruh dunia habis dia tumpu Malaysia. Di Brunei begitu juga tuan-tuan. Bukannya rakyat dia je, malah pemimpin dia ni, harta kekayaan yang Allah Ta'ala beri kepada kerajaan Brunei ni tuan-tuan. Saya dulu rajinlah ke sana ni tuan-tuan. Adalah kerja saya buat. Dia dalam konteks derma-menderma beri sumbangan tu, Allah, saya dengar satu cerita rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kajian itu. Sultan Brunei ni suka sangat derma. Kadang-kadang dia bawa duit berguni-guni tuan-tuan ke negara-negara Afrika. Dia duduk dekat hotel tu, dia tinggal kepada, dia amanahkan kepada orang-orang tertentu, beri duit-duit ni kepada orang-orang orang miskin. Kan? Dia hantar ke mana-mana, di Bangladesh, di Pakistan dan sebagainya. Lalu apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka ni tuan-tuan? Pernah saya dengar satu cerita tuan-tuan. Di masa saya ada di sana tahun 97-98 pun rajin saya pergi ke sana. Salah satu telaga minyak ni tuan-tuan, Allah Ta'ala anugerahkan kat dia. Mengikut kajian yang diletakkan oleh saintis-saintis, pakar-pakar engineer cari gali minyak ni tuan-tuan. Dijangkakan tahun 2003 telaga minyak ni akan kering tuan-tuan. Semua pakar-pakar engineer dia akui tuan-tuan. Tetapi yang jaga telaga minyak tu pakar daripada Jerman, dia bukan Islam tu. Dia bukan Islam. Orang Jerman yang jaga. Bila tiba masanya tuan-tuan,
Masya Allah. 2003 tak kering, 2004 tak kering, 2005 tak kering, 2006. Berterusan. Meleset sama sekali daripada sudut kajian manusia. Ni yang menunjukkan, dia meletakkan keyakinan. Maknanya, ni Allah anugerahkan kepada mereka. Dia meletakkan begitu. Sampai ke orang Jerman ni tuan-tuan, dia rajin, dia kaji suatu benda tu. Dia kaji Al-Quran walaupun dia tidak menerima lagi Al-Quran dan peraturan-peraturan yang perintah-perintah daripada Allah. Dia tak terima, dia kaji. Akhirnya engineer Jerman ni masuk Islam. Dia masuk Islam kerana dia yakin, dia kata, macam mana ni? Ini kajian pakar antarabangsa ni, kata dia. 2003, paling lama pun 2004, kata dia. Dijangka akan kering telaga minyak. Tapi oleh kerana pemimpin dia, rakyat dia peka dengan masalah tu, kita ni pun begitu juga. Kalau kita tahu ada orang susah, apatah lagi kalau diletakkan di peringkat negara, pemimpin kita peka dengan masalah-masalah umat Islam ni tuan-tuan. Palestin ke dan sebagainya, di mana-mana saja pendek. Mustahil Allah Ta'ala tidak akan anugerahkan, walaupun harga minyak jatuh ni teruk ni tuan-tuan. Allah akan tambah minyak kita ni dengan minyak yang lebih baik. Kadang-kadang bukan semestinya minyak. Ni jumpa kadang-kadang lombong emas lain pula. Kan? Di situ ada huraian panjang. Jadi yang kelima ialah, orang yang tidak mengetahui hakikatnya akan merasa sedih jika tidak memilikinya. Nombor enam ialah, orang yang tidak berakal akan dengki dalam urusan dunia. Dia secara tak langsung itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mereka tidak meletakkan dunia ini sebagai landasan kehidupan dia, dunia ini sementara, orang yang tidak berakal yang disebutkan dalam fakta yang atas tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, digulungkan orang yang memikir sentiasa untuk mendapat kebaikan dunia dengan harta yang ada pada mereka, lalu Nabi gulungkan orang ni, orang yang tidak berakal akan dengki dalam urusan dunia. Secara tak langsung dia akan dengki. Dia berniaga ni kadang-kadang, menjalankan perniagaan. Dia jalankan perniagaan, lepas tu dia tengok kawan tu maju perniagaan dia. Apa rahsia? Dia cari-cari rahsia kawan tu dari sudut duniawi, lalu dia tiru. Lepas tu lama-lama dia tak berjaya juga. Dia timbul perasaan hasad dengki kepada mereka yang letak begitu. Dia kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca surah Al-Waqiah banyak-banyak pagi-pagi ni tuan-tuan. Surah Al-Waqiah. Sama ada pagi ke bila-bila masa tuan-tuan. Walaupun ada ulama dia meletakkan di situ baca pada masa-masa tertentu tuan-tuan. Tetapi baca waktu pagi lebih afdal daripada baca di waktu-waktu yang lain. Itu yang keenam. Yang ketujuh ialah, orang yang tidak mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikannya sebagai tujuan. Ni, matlamat hidup dia, dia cari kebendaan, lama-kelama dia melarat. Dia jadi, dia timbul tidak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka ini akan jawab kepada mereka-mereka yang minta bantuan dan sebagainya, aku ni rajin dapat harta banyak kerana ada usaha ikhtiar, kamu malah. Betul lah fakta tu tuan-tuan. Tetapi kena ingat, kita tahu ke dia malah main tuduh kan? Main tuduh benda-benda ni tak boleh. Orang yang tidak mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia secara tak langsung bila dia letakkan untuk duniawi semata-mata suatu benda yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk harta dan sebagainya, Allah akan anugerahkan dalam hatinya seolah-olah tak ada, macam tak ada tujuan dia hidup. Tak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak keyakinan kepada agama itu sendiri. Malah yang lebih teruk tadi, tidak yakin kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih dahsyat.
dia guna teori akli semata-mata tu macam itu. Dan sedangkan di sana Allah Taala sebut wa ja'alna an-nahara ma'asha. Waktu begini selepas subuh ni, waktu siang ini sebagai waktu untuk mencari kehidupan. Jadi walau bagaimanapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ulama-ulama dia tafsirkan, janganlah kita meletakkan terus fakta-fakta ini dengan tidak adanya usaha ikhtiar. Bila kita dengar macam itu, kita pun duk pergi masjid zikir panjang masa. Kan? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dia kategorikan tentang sesuatu ingatan seorang manusia kepada Allah, golongan pekerja seperti buruh dan sebagainya ini, wirid mereka, ingat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kaedah dia, dia menjalankan kerja-kerjanya dengan penuh amanah dan bertanggungjawab. Kan, orang yang membina bangunan ni contohnya, tuan-tuan, kerja kontrak. Kan, dia kerja kontrak, tetapi wirid bagi dia apa dia? Tasbih bagi dia apa dia? Dia menjalankan kerja yang diamanahkan kepada dia dengan penuh rasa tanggungjawab. Jangan besok tuan yang sahkan kontrak itu suruh beli batu bata, dia beli batu blok kerana nak murah. Kan? Dia buat tipu dalam sistem projek itu semua dan sebagainya. Jadi Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala kata apa? Inilah, dia seolah-olah dia seperti orang yang macam ahli ibadat ni, berzikir tiap-tiap hari duduk di masjid. Malah dia lebih baik daripada ahli ibadat, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kata. Kan? Ahli ibadat, dia konsep zikir dia, wirid dia tu, bagaimana cara dia? Dia ambil tasbih, duduk di masjid, duduk di rumah, duduk di mana-mana sahaja. Dia sentiasa dengan zikir dia, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu konsep zikir ahli ibadat. Itu pun kita tak matikan. Semuanya pendek kata, di semua peringkat, kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan Allah Subhanahu wa taala dan agama itu matlamatnya, masya-Allah, hebat orang begini. Dan janganlah kita mengambil maknanya suatu benda, tujuh fakta yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena meletakkannya dengan cukup luas dalam konteks ilmu. Kan, kita kena dari sudut pelaksanaannya pun kena dalam konteks yang lebih luas. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang berguna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan kita bawa dalam kehidupan kita sepanjang kehidupan kita. Jadi saya nak adakan satu pengumuman. Siapa yang nak apa, nak daftar untuk kursus haji ini, bolehlah, ada disediakan meja dan kursi di sana. Daftar nama untuk kursus haji ini kita akan mulakan pada hari Ahad ni. Pada hari Ahad ni bermula. Ustaz yang akan mengajar kita adalah salah seorang ustaz daripada tabung haji ni. InsyaAllah, nama dia saya tak ingat. Jadi kepada siapa yang tak pergi haji pada tahun ini pun, maknanya boleh ikuti kursus ni. Dia tak semestinya orang nak pergi haji. Sebab pergi haji ni, tuan-tuan, dia kena persediaan dia kena rapi sikit. Maklumlah, kita simpan duit daripada kecil. Kan? Benda ni kalau dah salah dari sudut akidah dan falsafah di sebalik ibadat haji, habis jadi sia-sia. Rugi kita simpan duit daripada kecil, tuan-tuan. Kan? Untuk nak pergi Mekah. Jadi dalam masalah haji ni, jangan kita anggap tahun ni nak pergi Mekah, baru tahun ini nak masuk kursus. Kan? Tak apa, 5 tahun lagi nak pergi Mekah pun boleh masuk kursus. Dia jadi ilmu, tuan-tuan. Kan? Gitu juga pada hari Khamis ni, tuan-tuan, saya cadangkan tuan-tuan berpuasalah. Puasa sunat pada mereka yang ada masalah dari sudut syar'i, tak payahlah. Kan? Majlis berbuka kita akan bermula daripada Khamis ni. Kan? Sebelum daripada berbuka tu, tuan-tuan, insya-Allah 15 minit lagi nak berbuka, kita buat tazkirah sikitlah. Kita perkemaskan ibadat puasa kita sampai ke bulan Ramadan tu nanti, tuan-tuan.
Maknanya di bulan Ramadan besok. Sebab apa? Saya suka nak bawa pendekatan akidah di sebalik orang yang berpuasa. Dan sebab dalam konteks ini satu pendidikan yang diletakkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Dia sampai ke bila kita ni nak dikategorikan puasa orang awam? Kan? Nak dikategorikan puasa kita ini sebagai puasa orang awam. Dia kena naiklah pangkat sikit. Puasa ahli ibadat lain, puasa orang yang muttaqin ni lain pula. Kan? Jadi kita kena perkemaskan itu dari sebelum tu supaya bila tiba Ramadan kita tak sedih. Kan? Dalam bulan kalau boleh, kalau tak boleh tak boleh. Ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Aisyah radhiyallahu anha yang Aisyah kata Nabi pada bulan Rejab tu seolah-olah aku lihat macam dia berpuasa sepanjang bulan Rejab. Kadang-kadang bulan Syaban begitu juga. Kita pun kena letakkan konsep begitu pada bulan Rejab dan Syaban. Kita dah digulungkan oleh sebagai gulungan tertentu, maknanya kita kena ada pendekatan-pendekatan yang perlu ambil untuk menambah.